Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia memang involve dalam proses untuk menarik pelabur-pelabur dari luar negara ke Malaysia. Contohnya, bila kita menandatangani Memorandum of Understanding dengan SK Telecom, Perdana Menteri sendiri dan juga dengan Prime Minister Office telah bekerjasama dengan CyberView, di mana kita try to push benda ni untuk dijalankan dengan begitu cepat. SK Telecom ni bila dia datang ke Malaysia ni dengan dia punya presiden, chairman dan sebagainya, dan dia sendiri yang bagi presentation kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Satu ialah keyakinan pelabur kepada Malaysia sendiri sentiasa berkenaan dengan pemimpin negara. Dia melihat negara Malaysia ni sebagai satu negara yang stabil di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Nombor duanya ialah situasi golongan-golongan muda kita di Malaysia ni. Kita mempunyai daya saing, kita mau merubah kehidupan kita. Sebab itunya perlu bila TN50 ni nanti, benda-benda ni semua yang akan memacukan lagi Malaysia untuk menjadi negara maju. Melalui kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri, keyakinan pelabur untuk datang di Malaysia. Sebab tu kita dapat menandatangani perjanjian persahaman dengan SK Group ni.